aksi pencurian kabel di salah satu tower provider di Desa Lepangan, Pinerang, pada Senin 15 Januari 2024 lalu. Warga setempat berhasil memergoki aksi pencurian tersebut. Namun pelaku, yang diduga pelaku pencurian kabel tower itu, berhasil kabur. Pelaku terpaksa meninggalkan kendaraan yang digunakan untuk keperluan aksinya. Pencurian kabel tersebut menyebabkan gangguan pada jaringan di wilayah Lepangan. Kendaraan yang ditinggalkan oleh pelaku telah diamankan oleh pihak berwajib. Ada di motor. Yang kabel. Alat pemotong. Oh iya, ada di sana. Ini nolak sama deh. Ini juga ya, potongannya.